Ya, kembali lagi dengan gue Banana di sini, dan hari ini kita bakalan mainin Minecraft Escape Factory lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalian jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan hidupin juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak terlambat dengan video terbaru teman-teman. Dan jangan lupa juga buat di like juga ya teman-teman. Oke, kalau bisa di share juga nih, di sini nih ada linknya ya. Oke teman-teman, thank you. So, hari ini teman-teman, sebenarnya aku udah nge-record tadi, cuman gagal recordan. Tadi aku bikin ini ya, armor ini ya teman-teman. Dan sedikit cerita di sini teman-teman, kalau semua aspeknya udah aku unlock ya di sini teman-teman, tuh udah ke-unlock semua, nggak ada yang tanda-tanya. Yang kemarinnya tanda-tanya di sini udah ke-unlock semua nih. Oke, tadi itu aku bikin ini ya teman-teman, bikin kacamatanya ini, caranya kayak gitu. Nah, ini juga bikin bajunya ini teman-teman, kayak gini caranya. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Kalian pasti udah pada nonton juga di channel yang lain, dan di sini aku mau bikin sesuatu nih teman-teman. Aku bakalan bikin auto crafting gitu loh teman-teman. Jadi berhubungan dengan komputer ini. Nah, aku bakalan bikin yang namanya itu ini ya teman-teman, molecular assembler dengan ini MI interface. Tapi MI interface ini udah ada ya teman-teman. MI interface itu gue udah ada. Di sini udah pernah bikin, maksudnya bukan udah ada, udah pernah bikin, tapi kita bikin lagi aja nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita bakalan langsung bikin aja MI interface nya di sini. Waduh, bahannya habis tuh yang ini. Oke, bikin lagi. Hai. Dan kita langsung bikin yang ini. Oh, kurang crafting table-nya. Oke, crafting table-nya udah ada, dan kita bakalan bikin yang ini. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Tapi aku mau bikin 2 biji nih. Aku mau bikin 2 biji. Jadi aku bikin satu lagi. Yeps, kayak gini teman-teman. Dan di sini aku juga mau bikin yang ini nih teman-teman. Mau bikin yang namanya encode pattern ini, cuman yang ini yang blanknya ya teman-teman, blank pattern. Nah, aku bakalan bikin yang ini. Kita ambil 3 mungkin ya, 3 aja nanti buat sebagai contoh dulu aja ya teman-teman. Dan aku mau bikin yang ini juga nih teman-teman. Tuh kita ambil 4 biji. Nah, terus aku tinggal bikin yang ininya ya teman-teman. Ini bakal membantu mempercepat gitu loh intinya ya teman-teman. Kita ambil mungkin 4 biji ya teman-teman. Oke, kita ambil 4 biji aja. Terus aku butuh apa lagi ya? Kayaknya udah deh ya teman-teman. Dan di sini aku mau bolongin dulu. Oh, ini masih ada sisa dong. Masih ada sisa 2. Ya udahlah ya. Kita ambil pickaxe, kita ancurin. Nah, aku bakal taruh di atas sini ya teman-teman. Aku tinggal taruh di atas sini, terus aku tinggal taruh yang barang-barang ini ya teman-teman. Nah, buat yang di tengah aku taruh MI interface nya setelah itu aku taruh ini di samping sini dan ini di samping sini. Nah, itu keluar cahaya-cahaya tuh, warna-warni tuh. Nah, gitu teman-teman. Terus di sini ada pattern encoder-nya ya teman-teman. Dan kita misalnya akan ambil beberapa contoh ya. Kita ambil contoh barang ya teman-teman. Di sini misalnya kita ambil diamond kita nih, yang diamond essence-nya ini, yang ya kita ambil diamond essence sama kita ambil diamond-nya. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Kita taruh ini, kita simulasikan di sini buat menjadi diamond, dan kita taruh akan jadi ini ya teman-teman. Tuh, ini istilahnya dia nge-record apa yang di craft ya teman-teman. Jadi bakal ditaruh di sini semacam memori gitu, tempat penyimpanan tempat apa yang di craft di sini ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Terus ini kita taruh lagi, dan ini kita kasih yang seperti ini. Kita simulasikan diamond menjadi diamond block dan tersimpan di dalam encode pattern-nya. Terus
Yang ini kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Nah, jadinya kayak gitu, teman-teman. Yang ini kita balikin dulu. Nah, terus ini adalah speednya, teman-teman. Jadi dia bakalan nambah cepat buat ngecraftingnya ya, teman-teman tuh. Warnanya keren ya, warna pelangi RGB gitu loh, sama kayak ini MI controllernya. Nah, terus di sini kita lihat MI pattern terminal kita. Kita ubah yang view-nya di sini jadi craftable. Nah, craftable-nya ini, teman-teman. Terus kita klik aja di sininya dan kita mungkin simulasikan 100 diamond ya. Dia bakal ngecraft 100 diamond nih. Aku baru ingat, teman-teman, di sini kenapa nggak bisa nih? Kenapa nggak bisa kita start di sini? Karena kita itu harus pakai ini juga nih, crafting unit, teman-teman. Kita harus bikin itu juga. Astaga, aku lupa ya, teman-teman. Dan aku juga butuh crafting CO processing unit ini juga nih, teman-teman. Nah, jadi aku butuh ini dulu. Iya, cara bikinnya gitu ya. Oh iya. Berarti aku butuh yang ini dulu, crafting unitnya dulu nih. Wadadaw. Oke, ternyata logic gua habis nih. Waduh. Teman, ternyata aku lupa bakar ininya dan aku bakalan bikin yang namanya Ultimate Furnace satu lagi nih, teman-teman. Dan di sini aku udah punya bahan-bahannya. Jadi tinggal bikin-bikin doang nih, teman-teman nih. Gampang banget nih. Semenjak kita punya yang namanya Wither Farm itu, jadi kita gampang banget buat cari Zivisio nih. Zivisio gua ada 2000 tuh. Yang dulunya kita sengsara cari Zivisio, sekarang udah gampang banget ya, teman-teman. Dan ini aku bakalan taruh ini aja di sini. Terus aku butuh yang koalnya. Aku butuh koal. Kita taruh koalnya di sini dan kita bakar. Oke, kelar nggak tuh, cepet banget. Dan saatnya kita kembali ke yang tadi ya, teman-teman. APP-nya ini. Nah, kita bakalan bikin yang ini nih, teman-teman. Kita bikin yang ini dulu satu aja. Bikin dua deh ya. Terus kita butuh yang ini juga nih. Oke, kita ambil satu. Kita kembalikan. Dan aku bakalan bikin yang 64. Karena di sini aku ada 64 yang bekas bikin hard disk itu ya, teman. Bikin hard disk, bikin ini nih, M ini. Oh my god. Yang lebih gede daripada 64 ada nggak ya? Yaelah. Kita bikin aja di sini yang 64 di sini, teman-teman, dan dapat itu achievement-nya. Tapi aku mau bikin satu lagi, bisa kali ya? Bikin dua. Tiga, widih, bikin tiga nggak tuh? Oke, kita bikin lagi di sini satu. Oh, ternyata habis, sanggup bikin dua doang. Alright, dan di sini, teman-teman, aku bakalan taruh di bawah di sini, teman-teman. Ini aku taruh di bawah sini nih, tuh dua, dan paling bawahnya ini tempat CO processing unitnya ya, teman-teman. Ini kalau kita klik kanan di sini kosong ya statusnya tuh, teman-teman tuh, statusnya kosong. Dan kita bakalan coba buat diamondnya, teman-teman. Di sini kita bakalan bikin misalnya 100 diamond dan bisa di start. Kita langsung start aja. Kalau kita lihat di sini diamondnya itu nambah tuh, teman-teman tuh, dia nambah terus tuh. Dan di situ ada bentuk diamond-diamondnya tuh, dia nge-crafting secara otomatis. Kalau kita lihat di bawahnya, teman-teman. Wah, udah kelar ya? Waduh, udah kelar, cepat banget dah. Oh iya, cepat banget. Oh my god. Oke. Ternyata cepat banget, teman-teman. Berarti aku bakal nge-craft lagi 200 mungkin. Dan saatnya kita nge-review yang di bawahnya, kita review ya di sini, teman-teman. Yang di bawahnya tuh ada tuh kayak gitu, teman-teman. Yang di storage-nya kayak gitu dan dia nge-crafting secara otomatis. Kita tinggal ngeklik doang dan mereka nge-craftingnya secara otomatis, teman-teman. Dan di sini kita bisa nge-crafting sampai 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, sampai 1 juta mungkin bisa kali ya. Dan ini banyak banget loh, teman-teman tuh.
kita bisa nge-crafting sampai 1 juta tuh. Bisa nge-crafting sampai 1 juta asal ada bahannya aja tuh. Di situ kalau kita crafting sampai 1 juta nih, 1000 kan nih 1 juta. Kita punya 21.000 dan kita masih kurang berapa tuh? 8.900 sekian tuh. Ya, kita masih kurang 8 juta lagi buat bikin diamond sebanyak 1 juta. Oh my god, banyak banget ya, teman-teman. So, kalau kita lihat di sini udah kelar tuh. Ya, gampang banget di sini, teman-teman. Kita tinggal mau bikin apa nih yang dalam komposisi yang banyak gitu, kita tinggal bikin-bikin aja nih. Misalnya nih aku mau ambil yang ini nih, aluminium ore-nya ini, teman-teman. Ini kita hapus dulu nih, enggak bisa nih. Kita hapus dulu. Kita taruh di sini, kita taruh di sini. Oh, salah, resepnya salah. Nah, kayak gini. Misalnya aluminium ore gravel kita ambil. Nih, kita hapus aja nih, tinggal diklik aja dan ini kita taruh di sini. Kita cek lagi di sini tuh, ada tuh, tinggal dibikin aja tuh. Kita mau bikin 400 biji langsung bisa, teman-teman, tinggal tunggu doang tuh. Keisi sendiri tuh, gampang banget, dan tinggal kita bikin ininya aja nih. Dia makin cepat gitu loh, teman-teman, kerjanya kalau ada ini. Jadi tinggal nungguin doang nih. Nyantai-nyantai aja nungguin ini kelar. Udah deh, teman-teman. Dan ini, teman-teman, kalau kalian mau ngehapus ininya tuh, resep yang ada di sini, kalian tinggal taruh ininya di atas sini tuh. Dia otomatis langsung terhapus dan langsung kosong lagi, tinggal diisi lagi, masukin resep. Misalnya mau bikin apa yang dalam jumlahnya yang banyak, kalian tinggal bikin aja deh di situ, teman-teman. Misalnya kita mau bikin cobblestone, mana ya? Cobblestone. Tuh, cobblestone aku ada 900.000 tuh di situ tuh. Oh my god, banyak banget ya. Kita tinggal taruh aja di sini buat bikin compressed cobblestone. Kita ambil, kita taruh lagi di situ. Terus kita crafting aja di sini. Misalnya kita mau bikin 10.000, 20.000, 100.000. Wadadaw. 200.000 nih. Masih kurang dong, kebanyakan dong. Kita bikin misalnya 10.000 di sini, teman-teman, tuh. 10.000 bisa kebikin 10.000 compress cobblestone dengan auto gitu ya, teman-teman. Tinggal kita klik aja, dia nge-crafting auto gitu, teman-teman, dan tinggal tunggu aja, udah selesai, udah jadi deh, teman-teman. Bikinnya gampang banget, tapi ini sangat-sangat membantu kita ya, teman-teman. Di sini bantu banget sih buat nge-crafting-craftingnya segala macam itu. Dan ini hujan di sini, waduh. By the way, teman-teman, di sini aku belum pindah-pindahan lagi di sini, teman-teman. Oh my god, aku mager banget pindahinnya yang banyak-banyak banget tuh yang di belakang sana tuh, apalagi mesin-mesinnya. Waduh. Dan sorry banget kalau aku jarang upload Sky Factory, dan aku usahain buat sering upload lagi ya, teman-teman. Dan ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa buat di komen, di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat di like dan di share. Dan di subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Dan ya, sampai di sini dulu. See you next time. Bye bye, teman-teman. See you next time. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, dadah.